faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, church, sing it out. Father's love for us, how vast be.
Could be. Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is he. The word became flesh and light shined among us, his glory revealed. Living he loved me, dying he saved me, buried my sins far away. Rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led him up Calvary's mountain. One day they nailed him to die on a tree. Suffering, anguish, despised and rejected. Bearing our sins, my Redeemer is he. The hands that healed nations stretched out on a tree and took the nails for me. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. Conceal him no longer. One
my sins far away. Rising, he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day, glorious day, oh glorious day. Thank you.
kekuatan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikan ku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sekali lagi, Tuhan, ku datang tertunduk malu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat ke dalam hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikan ku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia. Murnikan ku semua kataku. Murnikan ku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Biarlah itu menjadi doa kita sekalian. Kita mohon Tuhan murnikan kita, arahkan mata hati kita terhadap Dia, agar tetap setia kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 121. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membaca bersama-sama dengan saya. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian menanggapi ayat-ayat yang genap. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu bersama-sama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang ketiga. Lagu ini
adalah lagu yang begitu baik, begitu manis, "This So Sweet to Trust in Jesus." Pada saat saya menyiapkan lagu ini, saya teringat ada satu renungan harian yang saya baca di dalam Our Daily Bread. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin kalau membaca daripada renungan harian ini, ada salah satu di dalam di hari yang ke June 16, pada hari June 16, satu cerita yang begitu baik yang saya akan coba bacakan. Di situ ceritakan Chris, mungkin nama samaran ya, saya nggak begitu jelas. Dibilang darah Chris telah di-retested, diuji ulang 4 tahun setelah dia mengalami operasi transplantasi sumsum tulang. Sumsum dari pendonor ini telah menyediakan apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan si Chris ini. Tetapi berakibat sesuatu yang mengejutkan. The DNA in Christ's blood, maksudnya DNA daripada darah si Chris ini, adalah dari si pendonor. Bukan milik Chris, dikatakan. Ini sebenarnya masuk akal ya. Dibilang tujuan daripada operasi transplantasi itu adalah menggantikan darah yang lemah dengan darah pendonor yang sehat. In some way, dalam beberapa hal, dia telah berubah menjadi orang lain begitu. Walaupun ingatannya tetap seperti yang dulu. Penampilan luarnya sama seperti yang dulu. Dan beberapa dari original DNA-nya masih ada, original aslinya masih ada. Pengalaman Chris ini memiliki kemiripan seperti apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, surat Paulus kepada gereja di Efesus yang mendorong mereka dan kita semua untuk mengungkapkan inward transformasi di dalam diri kita, untuk meninggalkan diri lama kita, our old self, dan menaruh new self, diri kita yang baru, yang diciptakan seperti Tuhan di dalam kebenaran dan kesuciannya, yang menjadi bagian di dalam Kristus. Biarlah lagu ini kita responi, "This so sweet to trust in Jesus and to take Him at His word, to rest upon His promise, and to know, thus say the Lord, Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more." Apakah kita sungguh-sungguh menghargai darah Kristus yang Tuhan telah curahkan di atas kayu salib bagi kita, yang telah mentransformasi kita sesungguhnya untuk menjadi saksi bagi Dia. Pada saat kita menyanyikan lagu ini, biarlah kita sungguh mengingat akan kasih Kristus, pengorbanan Dia di kayu salib. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk jemaat-jemaat bangkit berdiri pada saat kita menyanyikan lagu ini. Biarlah mengingat kasih Tuhan Allah kita yang berkorban bagi kita. This so sweet to trust in Jesus. This so sweet to trust in Jesus and to take and let His word, just to rest upon His promise, and to know, thus says the Lord, Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, and in simple
the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I probe Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, this sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cheese, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tentu bisa melihat bedanya ya hari ini. Penuh. Dan kita bersyukur saudara-saudara kita bisa berkumpul lagi. Masih ada kursi-kursi yang kosong. Mari kita berdoa agar boleh dipenuhi minggu demi minggu. Ya, program-program sekolah minggu juga kembali. Worldview class juga akan kembali. Heidelberg Catechism akan juga dilakukan di sini. Nah, kita berdoa ya kiranya Tuhan menolong agar situasi pandemik ini benar-benar sudah bisa teratasi ya. Dan kita semua bisa siap untuk hidup dengan keadaan yang dikatakan new normal ini. Dan saudara-saudara, mari kita bersyukur karena kita boleh ada di sini karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Marilah kita saling memaafkan. Marilah kita hidup dalam damai sejahtera. Mari pass the peace of Christ satu dengan yang lain. Katakan grace to you. Yang satu keluarga tentu boleh hugging. Tentu boleh bersalaman ya. Baik. Saudara-saudara, sebelum saya mengajak anak-anak membaca 3-minute catechism kita, saya mempersilahkan keluarga Chandra untuk mempersembahkan pujian yang dapat menguatkan kita dan mempersiapkan kita nantinya masuk dalam firman Tuhan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu, Jemaat IREC. Pertama saya ucapkan Happy Father's Day, Selamat Hari Ayah untuk setiap yang sudah jadi ayah. Hari ini keluarga kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Let Others See Jesus in Us, in You. Kiranya lagu ini akan mengingatkan kita kembali lagi untuk selalu mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya untuk ayah, tanggung jawab sebagai ayah salah satu adalah untuk menjadi contoh dan mendidik anak-anak kami, anak-anak kita sekalian. Kiranya lagu ini menjadi doa dan tekad bagi ayah-ayah sekalian untuk dapat mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita.
this world of sin, and others your life shall view. Be clean and pure without within, let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Your life's a book before their eyes, say reading it through and through. Say, does it point them to the skies? Do others see Jesus in you? Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. And live for Christ both day and night. Be faithful, be brave and true. And lead the lost to life and light. See Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Keluarga Chandra yang telah mempersembahkan nyanyian, kesaksian yang kiranya boleh mengingatkan kita akan kesaksian hidup kita. Saudara-saudara masih ingat mudah-mudahan ya, minggu lalu kita membahas mengenai living water, ya. Bagaimana Injil yang telah kita terima itu menjadi living water yang seharusnya mengalir keluar, yang dapat kita bagikan kepada orang-orang lain. Nah, biarlah saudara diingatkan lagi ya, apa yang telah saudara dengar dan boleh melaksanakannya di dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupan nyata. Nah, sekarang saya memanggil anak-anak, children please come forward before you go to your classes. We will have 3-minute catechism. So we are discussing shorter catechism, Westminster Shorter Catechism. Okay. Saudara-saudara, mari kita lihat juga bersama-sama. Now we are in question number 23. What offices doth Christ execute as our Redeemer? Or as our Redeemers, as our Savior, how is Christ our Redeemer? How is Christ our Savior? And the answer from this catechism is that, let's read together. Can you read? Yeah? Everybody? Okay. Let's read together. 1, 2, 3. Christ, our Redeemer, executeth the offices of a prophet, of a priest, of a king, both in his estate of humiliation and exaltation. So, in a more simple words, as our Redeemer, Christ is a prophet, priest, and king in both his humiliation and his exaltation. Ya. Jadi saudara-saudara, Kristus menjadi penebus kita. Dia menjabat nabi, imam, dan raja. Baik di dalam keadaannya ketika dia menderita ya, humiliation,
when he suffers, ketika ia menderita bahkan sampai until he die, and also when he is risen from the dead, ketika dia dibangkitkan, right, and then ascend to heaven. Okay, next question number 24. How doth Christ execute the office of a prophet? How is Christ a prophet? So this catechism now details or discuss each of the offices of Jesus Christ. And now we are in the office of a prophet. And how doth Christ execute the office of a prophet? How is Christ a prophet? Let's read together once again. Christ executed the office of a prophet in revealing to us by his word and spirit the will of God for our salvation. Now, I found this commentary helpful for all of us. We would never figure out God's will for ourselves. It is hidden to us, and God must make it known. God used Old Testament prophets to reveal bits and pieces of his will, but all the prophets who came before Christ pointed ahead of him. Jesus is the perfect prophet, the one who perfectly reveals God's will to us. As long ago as the days of Moses, God promised to send his perfect prophet. After Jesus had risen and returned to heaven, the apostle Peter preached a sermon. In it, he said that Jesus fulfilled that promise to Moses. Jadi, saudara-saudara sekalian, Kristus menjalani jabatan nabi, jabatan kenabian itu di dalam hal menyatakan kepada kita lewat firman, di dalam firman dan di dalam roh, kehendak Allah bagi keselamatan kita. Baik. Alright, let's pray together. Mari saudara-saudara kita mendoakan anak-anak kita bersama agar Tuhan menanamkan firman di dalam hati mereka. Let us pray. Heavenly Father, we are so grateful to see our children who come to the Lord and study the word. Oh Lord, we pray that you would touch their hearts with your word, that you would plant the seed of faith in their hearts so that it may grow and it may bear fruit. Oh Lord, we pray that they would learn about Jesus Christ, that he is the prophet, the priest, and the king, and that he is a perfect human being, and also he is fully God. We pray, Lord, that you would bless our children as they learn the word of God. Help their teachers to teach it well. Teach the word clearly and with your power. We pray this prayer in Jesus' name. Amen. You may go. God bless you. Baik, saudara-saudara, kita kembali ke seri khotbah surat Korintus. Hari ini kita masuk ke pasal 1 ayat 10 sampai 17. Dan judul khotbah ini, Let there be no division among you. Janganlah ada perpecahan di antara kamu, berasal dari perikop tersebut, ya. Yaitu pasal 1 ayat 10 sampai 17. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah sumber hikmat dan harapan, di sepanjang zaman firman-Mu telah membimbing dan menyembuhkan. Utuslah roh-Mu saat ini, agar ketika kami mendengarkan khotbah, kami dapat bertambah bijak
dan pengharapan kami diteguhkan. Demi Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Saya ajak saudara membaca ayat 10. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Rasul Paulus sekarang mulai menganalisis dan merespon salah satu problem dalam jemaat Korintus, yaitu perpecahan dan perselisihan. Perpecahan dalam bahasa Yunani skismata dan perselisihan erides. Nah, saudara bisa lihat juga terjemahan Inggrisnya ya. Division and quarreling di dalam gereja. Saudara-saudara, kata yang pertama skismata atau skisma ya, mungkin saudara familiar dengan kata skisma, schism. Berkait dengan kata kerja skizo, ya, dari kata ini kita mendapat skizofrenia, salah satu gangguan jiwa, ya, skizo, keterbelahan jiwa, begitu ya. Sebenarnya skisma atau skizo yang ya, berarti merobek, ya, saudara, ada sesuatu yang dirobek gitu. Dan kata ini diterjemahkan dengan pertentangan, ya, dalam Alkitab kita. Jadi perbedaan opini gitu, perbedaan opini tentang sebuah gagasan atau seseorang, terbelahnya sebuah grup menjadi dua kubu. Nah, sebagai contoh ketika Paulus dan Barnabas mengajar di Ikonium, saudara-saudara, banyak orang Yahudi menolak Paulus dan Barnabas. Dan akibatnya ayat pasal 14 ayat 4, but the people of the city were divided, ya, schism, mengalami perpecahan. Sebagian sided with the Jews and then some others with the apostles. Itu kata yang pertama ya, skisma, skismata. Kata yang kedua adalah eris atau tadi erides dari kata eris, diterjemahkan dengan dalam bahasa Indonesia perselisihan. Kata ini menekankan perbedaan tajam. Jadi ada orang yang memang suka debat ya, saudara. Kata-kata yang keluar itu seringkali provoking, gitu. Nantangin, ngajak berantem. Nah ini, saudara, ya, perselisihan. Nah, Paulus seringkali memakai kata ini untuk menggambarkan dosa unbelievers. Di dalam Roma pasal 1 ayat 29, ia menaruh kata perselisihan sebagai salah satu ciri masyarakat pagan, masyarakat kafir. Nah, perbedaan pendapat yang tajam dalam sebuah komunitas sudah cukup buruk, saudara-saudara. Meskipun begitu, kita masih berharap orang dapat menyampaikannya, menyampaikan gagasannya secara respectful ya, secara santun, secara beradab gitu. Beda boleh gitu ya, saudara-saudara. Menyampaikan opini boleh, tapi berusahalah untuk menyampaikannya secara beradab. Nah, tapi orang tidak bisa beradab, saudara-saudara, kalau ia menunjukkan eris, kalau ia menunjukkan semangat perselisihan, ya, quarreling, gitu. Ngajak berantem, ngajak debat. Nah, dengan memakai dua kata tersebut tadi ya, pertengkaran, perpecahan, perselisihan atau pertengkaran, intinya Paulus seriously concerned dengan sikap dan kelakuan kelompok-kelompok yang bertentangan ini. Gitu. Problem ini dia dengar dari beberapa orang, tidak hanya satu. Coba saudara perhatikan ayat 11 dalam Alkitab saudara ya. Aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Jadi bukan hanya satu ya. Orang-orang ini travel ke Efesus untuk bertemu dengan Paulus, saudara-saudara. Orang-orang ini mungkin doing business dengan Chloe di Korintus, berbakti di sana, right? Lalu lihat apa yang terjadi dalam jemaat, mereka laporkan kepada Paulus. Dari sana Paulus tahu.
dari beberapa orang, saudara-saudara. Nah, sekarang bagaimana Paulus membahas masalah ini? Ya, ia menekankan pentingnya kesatuan, yes. Tapi bagaimana Paulus mengomunikasikan hal ini? Ini yang akan kita lihat. Dan saudara-saudara, perikop ini akan kita telusuri menurut outline berikut. The appeal for unity, the problem of division, the restoration of unity. Sekali lagi, the appeal for unity, the problem of division, and the restoration of unity. Kita mulai the appeal for unity. Lihat lagi ayat 10, saudara-saudara. I appeal to you. Saudara, Paulus kelihatan sangat berhati-hati, ya. Ia memakai appeal di sini. Ia memohon, saudara-saudara. Ia tidak mulai dengan teguran. Dia tidak mulai dengan tuntutan. Dia mulai dengan memohon. Namun ia juga tidak mengabaikan masalah. Ya. Kita melihat di sini Paulus apply prinsip Injil, yaitu menyampaikan kebenaran dengan kasih. Membiarkan jemaat berdosa, mengabaikan persoalan di dalam jemaat adalah tindakan unloving. Itu bukan kasih. Mengabaikan dosa, itu bukan kasih. Tidak menegur, itu bukan kasih, saudara-saudara. Kebenaran harus disampaikan. Tapi di sisi lain, menghancurkan mereka, menghancurkan orang dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tajam, juga bukan cara yang injili. Karena itu ia harus bicara. Paulus harus bicara dengan kasih. Jadi Paulus mulai dengan menyampaikan permohonannya. Ya. Dia appeal. Dia juga memanggil, saudara perhatikan, memanggil mereka apa, saudara? Brothers, saudara-saudara, adelphoi, saudara-saudara. Ini suatu panggilan kekeluargaan. Dan sebanyak 37 kali sebutan itu muncul dalam surat 1 Korintus. Apa permohonannya, saudara? Apa appeal Paulus? Yaitu perjuangkanlah kesatuan dengan saudara-saudari seiman. Unity, unity. Dan permohonannya disampaikan dalam 3 phrases. Saudara bisa perhatikan, 2 positif, 1 negatif. Ya. Yang positif, yaitu supaya kamu seia sekata. That all of you agree. Seia sekata. Literally, supaya kamu mengatakan hal yang sama. Sebagai gereja, mengatakan hal yang sama. Gitu. Seia sekata. Dan kemudian yang positif, satu lagi yang positif yaitu erat, bersatu, dan sehati sepikir dalam bahasa Indonesia. Atau united. You be united in the same mind and the same judgment. Erat, bersatu, sehati, sepikir. Lalu satu lagi yang negatif, yaitu diantaranya, jangan ada perpecahan diantara kamu. Dan otoritas dibalik nasihat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia appeal to you, appeal to the congregation by the name of our Lord Jesus Christ. Nah, lebih jauh, saudara-saudara, phrase that you be united, ya, saudara-saudara, erat bersatu, itu memakai kata kerja yang berarti merestorasi. Ya, ada perpecahan, tetapi harus ada restorasi. Memperbaiki, itu kata kerja memperbaiki. Ya, kita membacanya you be united, tetapi sebetulnya ada makna merestorasi. Nah, kata tersebut dipakai di Matius pasal 4 ayat 21, nanti saudara cek, untuk memperbaiki jalan. Kata itu dipakai untuk describe orang yang memperbaiki jalan. Jadi jemaat Korintus harus memperbaiki relasi yang telah robek itu, yang telah koyak itu di antara mereka. Yaitu dengan merestorasi pemikiran mereka dan berfokus pada Kristus. Fokus pada Kristus, bukan pada personalities orang-orang yang mengajar mereka. Nah ini ya, saudara-saudara, nanti kita lihat lebih jauh. Makin jelas persoalan yang Paulus bahas. Personalities, orang-orang yang mengajar mereka. Kita masuk kepada poin yang kedua, saudara-saudara, the problem of division. Kita membaca ayat 11-12.
Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan, ya, ada di slide juga, oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan tadi ya, quarreling ya, di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos atau aku dari golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus. Saudara, lihat di sini Paulus mulai membahas problem jemaat Korintus secara lebih spesifik. Dia mengutip slogan-slogan yang telah beredar di dalam jemaat. Aku dari golongan Paulus. Yang lain lagi, aku dari golongan Apolos. Yang lain lagi, Kefas atau Petrus ya, saudara-saudara. Yang terakhir disebut juga, aku dari golongan Kristus. Waduh. Yang mana lebih hebat, saudara, dari keempat? Ya. Dan mereka yang dari golongan Apolos, bukan dari golongan Paulus. Mereka dari golongan Paulus, bukan dari golongan Kristus, dan seterusnya, saudara. Dengan kata lain, mereka membentuk partai-partai. Mereka membentuk kliks di dalam gereja, di dalam jemaat. Partai-partai apa ini? Tidak begitu jelas. Pertama-tama perlu kita catat, saudara, bahwa kalau gereja di Korintus terdiri dari beberapa worship center yang berbakti ya, mereka berbakti di rumah-rumah, maka partai-partai ini mungkin mewakili kelompok-kelompok ibadah yang berbeda. Ya, ada kelompok beribadah di rumah siapa, kelompok B beribadah di rumah siapa, ya, kelompok B menganggap diri sebagai golongan Apolos, kelompok A golongan Paulus, dan seterusnya, begitu. Nah, kita tidak tahu persis ciri-ciri dari masing-masing grup, tapi tidaklah heran kalau nama Paulus disebutkan di sini. Ya, tidak heran nama Paulus disebutkan di sini karena dia pendiri jemaat Korintus. Masih ingat ya, saudara, di seri yang pertama. Dia pendiri jemaat Korintus, dia kenal jemaat, jemaat juga kenal dia. Jadi setidaknya ada satu partai yang mendaku sebagai golongan Paulus. Partai lain, nampaknya mempertanyakan otoritas rasuli Paulus, yaitu golongan Apolos. Ada golongan Apolos. Lukas menyebut Apolos sebagai orang Yahudi yang terpelajar di Alexandria. Saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Apolos digambarkan sebagai seorang yang fasih bicaranya, mahir di dalam soal-soal Alkitab. Wah. Dan dari yang kita ketahui, Paulus sendiri sangat menghormati dia. Jadi bukan Paulus gak suka sama Apolos nih ya, saudara-saudara. Bukan Paulus gak suka dengan Petrus, bukan. Apalagi gak suka dengan Kristus, gitu ya. Tetapi orang-orang ini membentuk kelompok partai. Dan saudara, karena latar belakang akademik Apolos, orang yang mendaku diri, orang-orang yang grup yang menganggap diri sebagai pengikut Apolos mungkin terdiri dari para intelektual di Korintus. Orang-orang pintar nih, orang-orang yang suka belajar teologi, orang-orang yang suka doktrin, ngumpul jadi satu, membentuk golongan Apolos. Dan ada kemungkinan Apolos ini memang public figure yang berkarisma. Oke, lalu golongan apa lagi? Golongan Peter atau Cephas, Kefas. Disebutkannya nama Petrus atau Kefas di dalam list partai sebenarnya agak problematik, saudara-saudara. Kita tahu Petrus menjadi Kristen jauh lebih lama daripada Paulus. Kita tahu Petrus pemimpin 12 rasul. Kita tahu Petrus masih berpegang pada tradisi Yahudi. Tapi pengaruhnya terhadap jemaat Korintus masih sebuah misteri. Pengaruh apa Petrus? Gitu. Walaupun ada indikasi di 1 Korintus pasal 9 ayat 5 bahwa dia dan istrinya sempat tinggal di Korintus. Ya. Nah, dari semua yang paling sulit kita mengerti adalah apa, saudara? Yang terakhir itu partai golongan Kristus, Golkris. Ya. Bisa ada partai seperti itu ya? Kita, saudara, golongan mana nih? Ngomong-ngomong. Golkris kah? Paulus, Apolos, Petrus akan berkata, kami pun golkris, kami pun golongan Kristus kok.
Nah, saudara-saudara, partai ini mirip dengan kelompok-kelompok Kristen masa kini yang berkata, kami tidak peduli pada denominasi. Kami tidak percaya pada creed. Ya, yang dimaksud dengan creed, pengakuan iman rasuli, ya, Apostles' Creed, Nicene Creed, Athanasian Chalcedon Formula, and so on. Kami hanya percaya Alkitab, kami hanya percaya Kristus. So, no creed but Christ. Saudara pernah dengar gak slogan itu? No creed but Christ. Seakan-akan lebih rohani gitu ya, saudara-saudara. Oh iya loh, dia gak percaya yang lain-lain. Gak percaya ajaran-ajaran manusia. Hanya Kristus and hanya Alkitab. Nah, saya setuju kalau dikatakan tidak ada denominasi, tidak ada creed yang sempurna dan tidak boleh direvisi lagi. Tidak ada itu, saudara-saudara. Tapi pada saat yang sama, menolak denominasi begitu saja, apalagi tidak peduli pada creeds and confessions, itu sebenarnya hanya menunjukkan ketidakseriusan kita. Bahkan ketidaktahuan kita akan apa yang kita percayai. Gitu. Bukan lebih rohani itu, saudara. Bukan lebih baik. Gereja-gereja yang menyebut diri non-denominational. Ya, banyak ya gereja seperti itu. Yang kalau saudara lihat di website-nya, mungkin confession of faith-nya very simple, ya, very generic begitu ya. Mereka mendakut diri, we are non-denominational, kita nggak kayak gereja-gereja lain. Ya. Pada faktanya, gereja-gereja ini memegang kepercayaan tertentu. Memegang kepercayaan yang distinctive. Kepercayaan yang membedakan mereka dari gereja-gereja lain. Saudara-saudara, saya ada sebuah meme, mungkin lebih mudah saudara ingat jadinya. What if I told you that no creed but Christ is still a creed? Ya, orang-orang yang bilang, oh kita nggak percaya credo atau creed, ya, pengakuan-pengakuan iman, kita hanya percaya Kristus. Itu sendiri sebuah pengakuan iman. Kembali pada partai Golkris, saudara-saudara. Orang-orang ini memang terkesan lebih biblical dari yang lain. Orang-orang ini, kelompok ini terkesan lebih rohani ya, karena mengangkat Kristus, right? Padahal lebih sombong mereka daripada yang lain. Kenapa, saudara? Karena golongan mereka di atas semua yang lain. Ya. Wah, kalau sudah menyebut Kristus, langsung di atas semua. Mereka melampaui human leaders. Kami tidak ikut manusia, kami hanya ikut Tuhan. Begitu, saudara. Nah, sadar tidak sadar dengan demikian, mereka telah menurunkan Kristus dari kepala gereja menjadi sekadar pemimpin partai. Menjadi sekadar pemimpin klik, kelompok-kelompok. Konyol, bukan? Maka sebagai respon, Paulus mengajukan tiga pertanyaan ini. Tiga pertanyaan retorik. Baca ayat 13. Is Christ divided? Itu pertanyaan pertama. Apakah Kristus terbagi-bagi? Nah, pertanyaan ini menunjukkan konsekuensi logis dari perpecahan ini. Ironisnya, gereja, tubuh Kristus malah terpecah belah oleh mereka yang mengaku diri sebagai golongan Kristus. Kami dari golongan Kristus. Dan dengan demikian, mereka memecah belah gereja. Ironis. Dan pertanyaan berikutnya, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau kamu dibaptis dalam nama Paulus? Pertanyaan-pertanyaan yang ridiculous, absurd. Yang jelas jawabannya adalah tidak. Right? Tapi Paulus cerdik, dia menyebut namanya sendiri di sini. Right? Dia mengatakan, was Paul crucified for you? Dia tidak mengambil nama Apolos, dia tidak mengambil nama Petrus. Dia cerdik di sini, saudara-saudara. Karena kalau dia memakai nama Apolos atau Petrus, dia akan dianggap tidak suka dengan mereka. Dia akan dianggap Paulus pun ya, sebetulnya tidak setuju dengan mereka. Dengan demikian memperkuat partisanship atau kepartaian di dalam gereja. Paulus hati-hati sekali, saudara. Maka dia pakai namanya sendiri. Apakah kamu kira aku ini Paulus yang disalibkan bagi kamu? Nah, saudara-saudara, tiga pertanyaan retorik itu kemudian membawa Paulus pada kesimpulan yang terdapat di ayat 14 sampai 16. Mari kita lihat, saudara-saudara. Aku mengucap syukur, katanya.
bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain siapa? Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Nah, kelihatannya para rasul, setidaknya Paulus ya, mendelegasikan tugas baptisan kepada para gembala jemaat. Mungkin kepada Silas, kepada Timotius. Bukan tidak pernah membaptis ya, saudara-saudara. Paulus di sini katakan dia membaptis beberapa orang. Tapi bukan itu tugas utama para rasul. Dan saya kira itu keputusan yang baik ya. Ini keputusan yang baik untuk menghindari problem yang Paulus sedang hadapi di sini. Saya kasih saudara contoh ya, supaya saudara bisa membayangkan skenarionya. Ya, skenarionya kira-kira seperti ini. Orang-orang Kristen berkumpul ya, di Korintus. Lagi ketemu, ngobrol-ngobrol. Lalu salah satu bertanya, kamu sudah dibaptis? Sudah. Oleh siapa? Lalu dijawab dengan sangat confident, Rasul Paulus. Gitu ya. Wow, Rasul Paulus. Ya. Misionari yang hebat itu. Wow. Atau mari kita kontekstualize. Kontekstualize. Orang-orang Kristen lagi ngumpul nih. Ya. Kamu dibaptis oleh siapa? Jawab dengan sangat confident. Oleh John Piper. Wow, John Piper. Dan John Piper itu baptis ya, saudara-saudara. Makanya baptisannya itu diselam. Yang benar, John Piper. Oh iya, John Piper. Dia ikut nyelam ke kolam. Oh iya dong, kalau enggak gimana baptisnya gitu. Kamu dipegang oleh dia. Oh iya, gitu. Confident, saudara-saudara. Wow. Lalu kemudian, kalau kamu oleh siapa? Nah, yang ditanya pura-pura dapat ada urusan mendadak gitu ya. Sorry ya, saya harus pergi dulu. Tunggu dulu, jangan pergi. Jawab dulu, kamu dibaptis oleh siapa? Gitu ragu-ragu jawabnya. Pastor Agus. Coba ngomong lagi dong. Yang keras sedikit. Sorry saya lagi agak batuk. Pastor Agus. Oh, Pastor Agus. Siapa tuh ya? Pendeta beneran. Sah gak ya baptisan kamu? Kira-kira begitu saudara-saudara. Ya, situasinya. Ada orang-orang yang wah, nama-nama besar. Celebrity pastors. Kalau membaptis kamu, sah gak usah dipertanyakan. Tetapi kalau nama-nama kecil, jemaat-jemaat lokal yang jumlahnya cuma di bawah 100 orang. Baptisannya sah apa enggak ya? Perpecahan dalam jemaat Korintus mungkin disebabkan oleh itu, saudara-saudara. Paling tidak sebagian. Siapa yang membaptis kamu? Siapa pendeta kamu? Tim Keller kah? Oh, Tim Keller. Wow, orang hebat. Matt Chandler. David Platt. Kevin DeYoung. Saudara, itulah sebabnya Paulus bersyukur bahwa ia hanya membaptis segelintir orang saja di antara mereka. Ya. Kita masuk kepada bagian yang berikut, yang terakhir, the restoration of unity. Bagaimana restorasinya? Mari kita membaca ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, ini teksnya. Paulus mengerti bahwa misi utamanya adalah memberitakan Injil. Tanggung jawab harian penggembalaan diserahkan pada penerus-penerus para rasul, yaitu elders dan deacons. Nama mereka memang tidak terdengar in public. Tetapi merekalah pemimpin-pemimpin rohanimu. Contohlah iman mereka. Dan dengan berkata bahwa tugas utamanya memberitakan Injil, Paulus mengakhiri cliques. Paulus mengakhiri partai-partai, partisanship, atau asosiasi yang tidak benar dengan dirinya.
di dalam jemaat Korintus. Perhatikan juga Paulus di sini menekankan bahwa pemberitaan Injil tidak mengandalkan kepandaian berkata-kata. Hal ini perlu ia tekankan karena kelihatannya jemaat Korintus lebih menyukai pengkhotbah, saudara-saudara. Jemaat Korintus lebih menyukai cara pembawaannya. Human wisdom daripada pesan firman Tuhan itu sendiri. Nah, ada perbedaan besar antara memberitakan Injil, memberitakan Kristus, dan mengesankan orang dengan hikmat perkataan. Yang terakhir itu menyia-nyiakan salib Kristus. Paulus berkata sikap dan kelakuan seperti ini harus berhenti. Sikap seperti ini is unacceptable di dalam congregation. Jemaat harus bersatu di dalam Injil. Bersatu bukan di dalam mengikuti pemimpin-pemimpin tertentu. Ya, mengkultuskan pemimpin-pemimpin tertentu. Nah, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan practical implication. Ada dua, saudara. Yang pertama, peringatan Paulus terhadap jemaat Korintus perlu kita perhatikan dengan seksama. Gereja Reform Presbyterian tidak dapat berkata bahwa kita Calvinis. Kita bukan Calvinis. Untuk kemudahan komunikasi, saya bisa maklumi ya, dalam percakapan gitu ya, untuk menyampaikan suatu menjawab suatu pertanyaan, kamu gereja mana, apa sih maksudnya Protestan, apa sih maksudnya Reform, mungkin untuk kemudahan komunikasi saya bisa maklumi kita menyebut diri kita Calvinis, tapi tidak untuk identifikasi diri, saudara, karena pendeta dan elders tidak subscribe, tidak menganut pandangan personal John Calvin. Kita tidak menganut teologinya John Calvin. Tidak, saudara. Kita subscribe, kita menganut Reform Confessions. Three Forms of Unity and Westminster Standards. Saudara masih ingat tentunya Reform Confessions yang kita anut. Belgic Confessions, ya, yang termasuk di dalam Three Forms of Unity. Belgic Confessions, Heidelberg Catechism, and the Canons of Dort. Ya, ini European Confessions dan juga British Confessions, yaitu Westminster Confession of Faith, Larger and Shorter Catechism. Nah, kita setiap minggu sedang mempelajari atau melihat bersama-sama dengan anak-anak Shorter Catechism, Westminster Shorter Catechism. Itu pengakuan iman kita, saudara. IREC mengakui iman yang terangkum dalam confessions tersebut. Kita bersatu karena kita percaya doktrin yang sama. Kita tidak mengikuti teolog atau pastor tertentu. Saya tidak suka IREC dikenal dengan gereja Pastor Agus. Tidak, saudara. Atau salah satu elder di sini. Karena bukan itu gereja kita, saudara. That's not our identity. Gereja-gereja Reform Presbyterian seperti IREC juga tidak dipimpin oleh seorang pastor, a single charismatic pastor, tidak. Melainkan oleh sekelompok orang, sekelompok elder yang dipilih oleh jemaat. Ini juga pagar lain yang melindungi gereja kita dari partisanship, dari kepartaian. Saudara-saudara, jika kita serius dengan peringatan Paulus dalam surat ini, maka kita perlu selalu fix our eyes, ya. Fix mata kita pada keindahan, pada kemuliaan Injil Yesus Kristus. Yesus mati untuk menebus kita gerejanya. Maka memecah belah gereja Tuhan yang untuk mendirikannya Kristus harus mati di kayu salib adalah sebuah dosa besar. Orang yang berbuat demikian atau kelompok-kelompok yang berbuat demikian jangan pernah berpikir bahwa ia atau mereka akan luput dari hukuman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, reform theology hari ini sedang mendapat angin. Saya tidak tahu apakah saudara aware tidak. Orang-orang muda mulai tertarik. Mungkin saudara pernah dengar ya, suatu gerakan bernama YRR, disingkat YRR, yaitu Young, Restless, and Reform. Ini suatu gerakan, saudara. Dan salah satu, ya, reformnya bagus lah ya, ya kita bersyukur akan hal itu. Yangnya juga kita senang. Restlessnya ya kita nggak tahu ya kenapa restless gitu ya. Tapi saudara,
Salah satu aspek yang cukup mengejutkan dan mengkhawatirkan dari gerakan ini adalah orientasinya pada personality. Orientasi pada personality, pada pastors, pada preachers, nama-nama besar, celebrity pastors, dan bukan pada creeds and confessions, denominations, atau bahkan local congregations. Lebih kepada nama-nama, pada orang-orang yang sering muncul pada mega conferences. Dan mungkin juga orang-orang yang selalu dan sering kali saudara akses dan menjadi acuan, menjadikannya acuan. Saudara-saudara, kita hidup dalam budaya celebrity, maksudnya apa? Kita cenderung invest power, kita invest authority pada individu tertentu. Tidak soal kompetensinya apa. Ambil contoh, Hollywood actors. Mereka kompetensinya apa? Mereka kompetensinya acting. Tetapi kita suruh dia untuk bicara global warming, kita suruh dia bicara ekonomi, kita suruh dia bicara politik, ya, yang more or less bukan kompetensi mereka. Nah, saya kira saudara-saudara mengetahui masyarakat kita dan culture seperti ini, gereja atau orang-orang Kristen seharusnya lebih berhati-hati di dalam menghadirkan dirinya di tengah dunia ini. Itu. Kita kalau share khotbah link YouTube, kita lebih confident share khotbah nama-nama besar itu kan. Seakan-akan orang Kristen di dunia ini, preachers, pastors itu hanya diwakili oleh segelintir orang ini saja, saudara-saudara. Nah, I want you to be careful today, gitu ya, start from now. Salah satu keprihatinan yang cukup menggelisahkan saya adalah, nah ini, saudara dengarkan. Ketika saya tanya atau saya sedang terlibat dalam conversation dengan orang Kristen, saya bertanya, ya, siapa hamba Tuhan, minister paling influential di dalam hidupmu? Saudara-saudara tahu, sedih hati saya, saudara. Walaupun saya nggak sampaikan langsung waktu itu, ya. Yang menyedihkan adalah hampir tidak pernah mereka berkata, dialah pendeta yang berkhotbah setiap minggu di gereja saya, pastor saya sendiri. Now, don't get me wrong, ya, saudara. Jangan berpikir, oh ini sih bagus, minta perhatian. Bukan itu, saudara. Saya tidak minta perhatian itu. Saya concern dengan keadaan rohani kita. Dengan gereja zaman sekarang. Lalu mereka, siapa yang mereka sebut, saudara? Yang mereka sebut adalah nama-nama besar itu. Yaitu siapa? Tim Keller, Matt Chandler, David Platt. Penulis-penulis buku itu, saudara. Yang selalu bestsellers itu. Concern saya adalah, di sini kita melihat adanya detachment, adanya jarak, adanya pemisahan pelayanan khotbah dan penggembalaan. Saudara mungkin mendapat inspirasi bagus-bagus dari celebrity pastors itu, tetapi bukan penggembalaan, bukan. Let me say this, your favorite pastors, your favorite preachers, your favorite authors itu tidak kenal saudara. And neither do you know them. They have never prayed for you. Gak pernah berdoa bagi saudara. Mereka tidak akan visit saudara ketika saudara sakit, ketika saudara berduka cita. Tidak akan. Mereka tidak pernah memikirkan saudara. Ketika mereka berkhotbah, you are not in the picture at all. At all. Yang kenal saudara siapa? Yang berdoa bagi saudara siapa? Yang visit saudara ketika saudara sakit, berduka cita, bergumul, yang memikirkan saudara itu siapa? Your local pastors. Saudara-saudara, ketika Paulus di 1 Timotius bergumul dengan kenyataan bahwa dia akan pass away, dia menulis surat kepada Timotius, Paulus tidak berkata, cara untuk menjaga ajaran gereja dan kesaksian orang Kristen adalah dengan mencari 12 karismatik guys. 12 karismatik. Orang yang karismatik maksudnya. Carilah 12 orang yang tampan-tampan, yang high intellectual, orang-orang macam Apolos itu. Tidak, saudara. Tidak. Sebaliknya Paulus berkata, carilah orang-orang biasa. See?
Carilah mereka yang setia. Carilah mereka yang dihormati di gereja dan di komunitas mereka. Dan kalau mereka sudah menikah, mereka haruslah seorang kepala rumah tangga yang disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Yang bisa mengajar. Itu yang Paulus katakan, saudara-saudara. Dan saya yakin ada lebih dari 12 orang di dunia ini yang bisa mengajar. Yang bisa berkhotbah dengan baik, saudara. Mengkhotbahkan Injil itu bukan rocket science. Seriously. Kalau memang rocket science, Paulus pasti bilang, ini susah loh ya. Susah banget nih, orang harus IQ di atas 120 baru bisa khotbah. Tidak. Tidak demikian, saudara. Orang-orang yang biasa bisa kok. Bisa berkhotbah bahkan dengan baik. Asalkan jemaat mau memperhatikan. Asalkan saudara-saudara punya hati yang mau belajar. Teachable. Saudara pasti bisa diberkati oleh firman Tuhan. Siapapun dia yang berkhotbah, asalkan dia sungguh ya saudara, mempersiapkan, berdoa, dan bersandar pada kuasa Roh Kudus. Yang saudara perlukan untuk pertumbuhan iman saudara adalah your local pastors, your elders, dan seluruh gereja. Bukan celebrity pastors. Inti pesan saya bukan saudara mulai hari ini stop dengarkan Tim Keller. Bukan itu saudara. Mulai hari ini stop dengarkan David Platt atau Matt Chandler. Bukan itu maksud saya. Inti pesan saya adalah mulailah kalau belum pernah mulai. To immerse yourself. Tenggelamkan dirimu, diri saudara ke dalam kehidupan gereja lokal. Dan kalau saudara merasa saya sudah, Pak Agus sudah tenggelam. Lebih dalam lagi. Tenggelamkanlah dirimu. Saudara berhentilah jadi penonton. Ya. 2 tahun pandemik ini membuat saudara jadi penonton yang luar biasa. Stop. Jadi spektator. Jangan pasif, saudara-saudara. Ketika saya mengajak saudara berdoa, saya expect saudara datang dengan berdoa sungguh-sungguh. Saya mengajak saudara untuk membawa doa-doa saudara kepada Tuhan. Don't be passive. Kalau saudara mau bertumbuh, belajarlah taat di dalam gereja lokal bersama dengan saudara-saudari seiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami lewat surat Korintus. Betapa pentingnya jemaat, betapa pentingnya kami berfokus mereorientasi pikiran kami pada Kristus Yesus. Bukan pada orang, bukan pada gaya, bukan pada ketenaran, tetapi pada Injil Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Injil Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kami dapat bertumbuh, kami dapat menjadi orang Kristen yang bercahaya, yang membagikan living water dengan orang-orang lain. Tuhan dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita mendoakan para ayah yang sudah menjadi ayah, yang tidak pernah pensiun dari jabatan ayah. Ya. Lalu juga kita mendoakan Pastor Search. Pastor English Ministry kita sudah resign dan kita sekarang dalam proses mencari pastor, associate pastor. Mari kita berdoa. Saya encourage saudara untuk terlibat penuh di dalam upaya mencari associate pastor. Saudara tidak harus join the team, tapi saya minta saudara berdoa bersama dengan kami, dengan elders, dengan pastors. Ini suatu moment, satu periode yang penting bagi gereja kita. Kita mau mencari kehendak Tuhan, bukan sekedar mencari pastor baru. Kiranya Tuhan mentransformasi kita sebagai gereja. Saya ajak saudara, don't be passive. Mari berdoa bersama. Saya ajak saudara untuk berpuasa bahkan. Sampai kita mendapatkan associate pastor. Fokus, doakan, minta Tuhan nyatakan kehendaknya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersama-sama sebagai jemaat, kami berdoa untuk para ayah. Hari ini di Kanada kami memperingati Hari Ayah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur atas keluarga Allah di dalam gereja Tuhan. Kami bersyukur walaupun keluarga ini broken, tetapi keluarga ini restored oleh Yesus Kristus, diperbarui, dipulihkan. Jadikanlah ya Tuhan kehadiran para ayah di rumah refreshing. Bukan kehadiran yang menakutkan, kehadiran yang menyebalkan, kehadiran yang dingin, kehadiran yang tidak hadir. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai ayah untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih Kristus dan bijaksana firman-Mu. Penuhilah hati para ayah dengan mercy. Berikanlah mata Injil untuk melihat family members kami seperti Engkau melihat mereka. Tolonglah kami para ayah Tuhan untuk berusaha memenuhi love list kami daripada to-do list kami setiap hari. Kami menyadari seringkali sebagai ayah, kami hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan tugas kami. Kami tidak begitu banyak memikirkan dan mengusahakan bagaimana kami dapat menyatakan kasih kepada istri dan kepada anak-anak kami. Jadikanlah kami encourager di rumah ya Tuhan, bukan sekedar kritikus. Kami menyerahkan diri kami, terus bentuklah kami. Kami belum sempurna, jauh dari sempurna. Para ayah ya Tuhan, bentuklah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saat ini kami membawa kepada-Mu concern gereja kami di dalam pencarian pastor. Kami memohon agar Engkau memberikan unity pada tim kerja yang mencari associate pastor ini, kesehatian, seia sekata, sehati sepikir. Berikan juga kekuatan rohani karena kami tidak pernah tahu sampai kapan proses ini berlangsung. Berikanlah kami bijaksana ya Tuhan di dalam tim ini untuk mempertimbangkan segala hal yang perlu dipertimbangkan. Ketekunan di dalam mengerjakan semua ini, jangan biarkan kami menyerahkan tugas pada satu atau dua orang saja. Jangan biarkan kami ya Tuhan dengan sembarangan mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa Tuhan dalam periode pencarian ini, kami boleh belajar mencari kehendak-Mu Tuhan, bukan sekedar mencari new pastor. Kami memohon Tuhan di dalam proses ini Engkau menyucikan kami dan memperbarui kami sebagai gereja. Tuhan dengarlah doa kami ini. Kami percaya Engkau akan menyediakan. Kami juga saat ini mensyukuri ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukuri Om Johan yang minggu lalu berulang tahun dan juga saudari Yunis. Kami bersyukur atas hidup mereka. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa agar mereka terus boleh mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada. Kami mensyukuri juga ya Tuhan atas keberhasilan Yunis dari studi lanjutnya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati perjalanan profesinya, karirnya, agar ia terus menjadi berkat. Ingatkan dia Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidupnya, sehingga ia senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing. Kalau ada di antara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, kami mengingat Pak Andi yang sempat sakit. Kami memohon kiranya Engkau menjamah tubuhnya, memberikan kesembuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan segala concern kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di dalam segala circumstances Engkau dapat dipermuliakan. Karena demikianlah juga prinsip yang kami telah pelajari hari ini di dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus.
dengarlah doa kami ya Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama sebagai gereja kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama sekarang menyanyikan lagu yang berikut. Dan pada saat yang sama juga saudara berkesempatan untuk membawa persembahan. Saudara dapat membawanya dan menaruhnya di tempat duduk saudara. Ataupun saudara dapat melakukan e-transfer sebagaimana tertera di slide. Kita menyanyikan lagu yang berikut ini. Bahwa Tuhan akan memelihara kita, saudara. Baik secara di dalam kehidupan individual kita maupun di dalam kehidupan kita berjemaat. Kalau Tuhan memelihara burung, Tuhan juga akan memenuhi apa yang kita perlukan. Never be afraid. Trust Him. Mari kita nyanyikan lagu ini. Berdiri. Let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. His hand the word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Nobody. Sing because I'm free.
touches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I know He watches me. Let's pray. Mari kita berdoa sekali lagi. Engkau memelihara kami. Kami tahu itu Tuhan, karena alam ini, seluruh ciptaan, segala makhluk, Engkau yang pelihara. Bahkan rumput-rumput liar dan the lion yang kami tidak pernah urus, yang kami tidak pernah tanam, dapat tumbuh bahkan di tanah yang keras, di konkrit mereka dapat tumbuh. How amazing is your word. Betapa ajaib kemurahan, kebesaran, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami ini. Biarlah Tuhan apa yang kami imani ini boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam keputusan-keputusan yang kami buat. Kiranya Engkau meneguhkan kami. Dan kiranya Tuhan juga persembahan yang kami bawa ini boleh menjadi ekspresi iman percaya kami kepada-Mu. Dengan syukur kami persembahkan. Kiranya boleh dikelola dengan baik, dengan bertanggung jawab. Untuk pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan lewat gereja-Mu. Kiranya nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan doksologi. Arahkanlah seluruh perhatian saudara kepada Allah Tritunggal. Kita menyanyikan lagu ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Tiganya yang Esa, mohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di dalam suratnya mengingatkan kita untuk menjaga kesatuan di dalam gereja Tuhan. Biarlah kata-kata kita boleh saling encouraging untuk menjaga kesatuan itu. Biarlah kita memiliki kesehatian, seia, sekata. Biarlah terus-menerus kita dikuatkan di dalam fellowship kita, dan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dibawa keluar menjadi kabar baik kepada dunia ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saudara-saudara, ambillah waktu teduh. Kebaktian kita sudah selesai.
Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat hari Tuhan, hari Minggu. Sebelum pengumuman, saya menyambut khususnya Pak Hendrik dan Ibu Rita ada di tengah-tengah kita. Baru kembali juga dari, saya tidak tahu baru benar-benar baru atau tidak, tetapi belum lama mereka melayani kembali di Papua New Guinea ya Pak Hendrik dengan Ibu. Kita juga menerima, saya juga I have shared your newsletter to the church, so we pray together for your ministry there in Papua New Guinea. Nah, saudara-saudara, baik selamat ulang tahun buat Om Johan, mungkin ikut dari rumah ya, dan juga Eunice ya, selamat ulang tahun. Saudara-saudara, pengumuman persekutuan doa, jadi Wednesday tidak lagi devotion, bukan midweek devotion, tetapi menjadi persekutuan doa. Ya, diadakan pada hari Rabu, tanggal 22 ini, jam 7, jamnya sama, tetapi kita akan mengkhususkan diri berdoa. Dan elders akan bergantian, ex-elders juga akan terlibat memimpin persekutuan doa ini. Seperti tadi saya himbau, saya appeal to you supaya saudara-saudara memberikan diri untuk terlibat di dalam doa. Terlibat di dalam doa sebagai jemaat, saudara-saudara. Tidak ada kebangunan rohani, tidak ada pertumbuhan jikalau saudara dan saya tidak bersandar kepada Tuhan di dalam doa. Mari saudara datang. Jangan hanya ketika saudara merasa terbeban berat, baru saudara mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan ketika ada panggilan pelayanan, berdoa bersama-sama. Mari saya invite saudara, kita sudah 20 tahun ya, 2001, 21 ya, 21 ya, gereja kita, saudara, sudah tua juga ya. Ya, yang adults lah. Gitu ya. Mari, giatkan berdoa. Saudara tentu tahu saya udah bosen kali. Saudara udah bosen, saya udah berbusa-busa. Setiap kali persekutuan doa, saya encourage, datang berdoa. Dan kalau saudara berdoa datang dengan aktif, bawa beban-beban doa saudara. Nah, saya encourage saudara khususnya di saat-saat sekarang kita sedang mencari, saya tidak taruh di sini. Kita sedang mencari pastor, associate pastor yang baru. Mari saudara-saudara berikan hatimu. Saya mengajak saudara berpuasa dan berdoa. Ya, silakan saudara berpuasa apapun yang selama ini menghalangi saudara untuk berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan khusus. Tapi saya mengajak saudara untuk melakukan itu bersama sebagai jemaat. Selanjutnya, extended capacity, saudara sudah tahu minggu lalu sudah disampaikan juga, kita sudah mencapai 80 seats, jadi kita sudah tidak lagi menaruh live streaming secara publik, kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh perlu, mereka bisa mengontak info@irec.org untuk mendapatkan link. Ya, yang terakhir, IREC Picnic, mungkin sebagai reminder saja, Juli tanggal 9, mari register online. Baik, itu aja saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He would give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away
as wounds which mar the chosen one, bring many sons to glory. Behold a man upon a cross, my sin upon his shoulders. Ashamed I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has bought me life. I know that it is finished. I will not boast in any. Power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, his death and resurrection. Why should I gain from his reward? I cannot give. My ransom. Why should I gain from his reward? I cannot give an answer. But this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. Ooh. We thank you for your love, God. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto
Consider all